Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries ya. Zodiak Aries. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga tetap semangat, tetap optimis. Salam alien, salam kopi hitam. Hari-hari selalu ada kesempatan untuk zodiak Aries, selalu ada pintu yang terbuka. Selalu ada berbagai keajaiban. Selalu ada berbagai keberkatan. Hanya saja bagaimana tergantung kita menyikapinya. Kadang merasa kita tuh gak ada yang memerhatikan, gak ada yang peduli. Padahal banyak yang memerhatikan, yang peduli itu banyak. Terkadang merasa semua tuh meninggalkan kita, apalagi yang kita cintai. Ketika misalkan tidak berjodoh, merasalah meninggalkan kita. Padahal nggak begitu. Padahal kalau tidak berjodoh ya tidak saja. Karena ada bagian-bagiannya kan manusia itu. Ada bagiannya dengan si A, ada bagiannya dengan si B, ada bagiannya dengan si C. Ada bagiannya harus bekerja, ada bagiannya mesti membantu. Nah itulah bagaimana kita tuh tantangannya mencari bagian diri kita itu. Ada bagiannya diam, ada bagiannya diam. Diam bagiannya. Tapi bukan berarti ketika bagiannya itu diam, kita diam. Tetap kita melakukan hal yang terbaik, hal yang teristimewa. Itu tetap kita lakukan. Tetap dengan bijaksana. Dengan ilmu pengetahuan. Ada bagiannya menanti, ada bagiannya menunggu. Karena sesuatu itu ketika diusahakan ternyata tidak berhasil juga, ya mungkin bagiannya menanti. Nanti juga ada. Kalau sudah waktunya itu tidak sulit, semuanya itu gampang ya. Kalau sudah waktunya itu mudah-mudah saja. Tidak ada yang menyulitkan. Semuanya terkesan gampang, mudah, dan bisa dinikmati kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya ya bagaimana kita mau memaksakan, tidak akan mungkin juga mungkin ya. Ada yang memaksakan, ada akhirnya berhasil, ya ada, itu bagiannya, sudah waktunya. Bagian dan waktu. Nah, ini yang perlu kita sadari itu bagian dan waktu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hal harta kekayaan, dalam hal perjodohan, percintaan kan gitu. Bagian dan waktu. Sebenarnya itu yang kita cari dan yang mencari kita, bagian dan waktu. Ada bagiannya membantu di rumah, ngepel, nyapu, kan begitu. Ada bagiannya bekerja terus menerus mencari uang, kan gitu. Ada bagiannya harus mengajar. Nah itu kita mesti kita sadari. Kita tuh sebenarnya masuknya ke bagian mana.
walaupun mesti kita coba ya, semua hal yang bermanfaat, yang berguna mesti kita coba. Nanti akan ketemu sendiri kalau sudah ketemu bagiannya. Dalam hal dagang, dalam hal usaha mencari nafkah, itu akan mudah kalau sudah ketemu bagiannya. Dipertemukan juga dengan waktunya, ya, jadi lebih mudah, jadi lebih gampang semuanya. Tapi ketika ada bagiannya tapi belum waktunya, ya tunggu saja kan gitu. Ketika sudah waktunya belum bagiannya, ya berarti bukan bagiannya itu, bagiannya yang lain. Bagian dan waktu, wah itu ya, kira-kira bagian dan waktu sangat penting untuk kita perhatikan. Karena kita banyak terlelahkan, terletihkan dengan apa yang memang bukan bagian kita, dengan apa yang belum waktunya kita memaksakan diri. Akhirnya capeklah, letihlah. Badan sih nggak capek, tapi mental capek, kan ada yang gitu ya. Fisik sih nggak capek, tapi hati yang capek. Capek hati, rarungsing. Badan sih nggak capek, tapi jiwa capek. Karena terlalu banyak bermimpi, terlalu banyak memimpikan hal-hal yang bukan bagian kita, hal-hal yang kita jauh untuk menjangkaunya. Padahal yang dekat itu banyak, yang dekat itu lebih bermanfaat misalkan, yang dekat itu lebih berkat misalkan. Kita terlalu memikirkan yang jauh-jauh, berangan-angan yang jauh-jauh. Akhirnya hati capek, jiwa capek, pikiran capek, capek pikiran. Jasad sih gak capek, pikiran capek. Makanya karena ada yang gini nih, gak malas sebenarnya. Sebenarnya Cidia tuh gak malas misalkan, gak malas Cidia tuh, gak malas. Hanya saja ketika mental kena, ketika pikiran kena, akhirnya jadi drop, jadi down. Sebenarnya rajin, tapi ketika mental kena, pikiran kena, akhirnya jadi down, jadi tidak semangat, hilang ruhnya hilang, spiritnya hilang. Nah begitu ya, bisa sampai begitu tuh. Jadi kembali kepada diri kita sendiri akhirnya. Bagaimana kita menyikapi semua itu dengan baik, dengan waspada. Nah berpikir luas itu begitu. Berhati luas itu begitu. Oh mungkin ini bukan bagian saya. Oh mungkin belum waktunya. Kan lebih enak ya. Betul tidak? Lebih enak. Oh ini mungkin ya memang belum waktunya. Gimana lagi? Kitanya saja terburu-buru. Ya terburu-buru. Oke Zodiac Aries ya. Tetap semangat, tetap optimis. Optimis harus selalu ada. Besar hati harus selalu ada juga. Luas hati. Menyadari bagian dan waktu. Menyikapi bagian dan waktu. Menembus bagian dan waktu. Melihat secara luas bagian dan waktu.
sehat selalu untuk zodiak Aries. Tetap semangat. Oke, semuanya. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.